cukup sayi ini kawan-kawan, macet total, nggak bisa bergerak. Oh, pertama jadi malam pertama bulan Ramadan ini namanya tsunami jemaah umrah. Kita onkan kembali channel MNR Kanada ini kawan-kawan, untuk meliput suasana jelang atau detik-detik masuk bulan Ramadan. Saat ini saya berada di miqat terdekat, yaitu di Masjid Tan'im kawan-kawan. Ini ciri khas Masjid Tan'im ini, menaranya masya Allah berbeda, lain daripada yang lain. Oke kawan-kawan, kita langsung ke dalam mengikuti pelaksanaan sholat maghrib. Bagaimana suara azan di masjid ini? Saya belum pernah ngevlog ya suara azan di Masjid Miqat Tan'im ini. Masya Allah, kali ini jemaah kayaknya padat kawan-kawan, karena ini insya Allah malam pertama bulan Ramadan. Tapi kita belum bisa memastikan ya kawan-kawan, karena di Saudi menggunakan ru'yatul hilal. Nanti setelah selesai pelaksanaan sholat maghrib, baru ada pengumuman secara resmi dari pemerintah Saudi Arabia. Nah, inilah Masjid Tan'im ini kawan-kawan. Tower clock hanya kelihatan pucuknya saja di depan kamera ini kan kawan. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jemaah umrah baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib di Masjid Tan'im ini.
Ternyata malam ini cukup ramai kawan-kawan, masya Allah cukup padat karena seluruh kita berharap kalau malam ini adalah malam pertama bulan suci Ramadan di tanah suci kota Mekkah Al-Mukarramah. Kita belum bisa memastikan secara jelas kawan-kawan karena saat ini baru selesai pelaksanaan sholat maghrib. Biasanya jelang adzan isya baru ada kepastian, dan insya Allah kalau memang malam ini malam pertama bulan Ramadan, maka malam ini kami di Masjid Haram akan melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Masya Allah, padat membludak kawan-kawan. Ini tower clock tidak dipadamkan kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwasanya malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Alhamdulillah, padatnya di malam pertama sudah seperti ini. Bagaimana nanti malam selanjutnya, terutama malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, anugerah yang luar biasa kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh barakah, yang mana semua amal ibadah, amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Dari tanah suci kota Mekah, saya MNR Kanada mengucapkan selamat melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita seluruhnya sebulan penuh bulan yang mulia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa kawan-kawan sekalian, niat puasa untuk malam pertama ini, supaya kita berniat puasa sebulan penuh. Kita bertaklid kepada Imam Al-Maliki rahimahullah, lafalnya sebagai berikut kurang lebih: nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhan hadhihi sanah syahran kamilan fardhan lillahi ta'ala. Aku melaksanakan puasa besok, puasa bulan Ramadan, sebulan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Illa billahi. Ini adzan isya nih kawan-kawan, masya Allah luar biasa padat ramai. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah melewati perjuangan yang cukup melelahkan untuk bisa masuk ke pelataran Ka'bah ini, akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk. Ini jelang qamat salat isya ini kawan-kawan. Begini suasananya.
Masyaallah, tabarakallah. Ruhlah kita ini kawan-kawan sekalian yang kita simak bersama di mikrofon ini adalah suara Syekh Abdul Rahman As-Sulaisi mengumumkan bahwasanya resmi dari pemerintah Saudi Arabia bahwasanya malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Dan malam ini juga di Masjidil Haram akan dilaksanakan sholat tarawih. Ini baru selesai melaksanakan sholat maghrib, kawan-kawan. Seperti ini suasananya, masya Allah. Perjuangan untuk bisa masuk sampai ke pelataran Ka'bah ini luar biasa melelahkan tadi, kawan-kawan. Karena disekat di mana-mana, di sana sini kita mencoba untuk masuk. Tapi kita selalu dicegat dan akhirnya setelah perjuangan yang begitu melelahkan, alhamdulillah akhirnya saya bisa sampai di pelataran Ka'bah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, ini salat Isya, kawan-kawan. Lupa. Sampai lupa juga ya. Masya Allah. Allah, kita tidak bisa salat sunat tawaf ini, kawan-kawan. Ketat sekali. Masya Allah, pagar betisnya kuat sekali, kokoh. Kita nggak bisa masuk ini. Ini petugas baru ini. Hanya ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa melewati jalur original mas'a. Ini menembus ke Bukit Safa yang original, kawan-kawan. Di depan ini. Ini kawan-kawan macet total, nggak bisa bergerak. Oh, namanya tsunami jemaah umrah.